Alvin, Pak Rido, dan di sini juga ada beberapa apa namanya pengurus Iluni UI, Iluni MMUI ya. Kami dari Iluni MMUI. Acara ini merupakan CEO Talk, di mana CEO Talk ini merupakan acara yang awalnya dilakukan secara secara tidak online gitu ya, secara offline sudah beberapa kali dari tahun 2018 kita lakukan. Namun karena COVID ini udah ini yang ketiga kita lakukan Pak ya. Keempat. Keempat kita lakukan secara online, secara daring. Ya, sempat kemarin dengan Pak Nuh, dengan Pak Apindo juga, Pak Haryadi Sukamdhani dan banyak lagi. Intinya sih kita membahas permasalahan-permasalahan terkait manajerial, manajemen. Jadi kita lebih ke arah ke mencari solusi, mungkin ya mungkin mengangkat permasalahan yang ada di bidang manajemen usaha lah khususnya. Nah untuk malam ini tema yang akan kita angkat adalah The Future of Strategic Engineering. Ini terjemahan dari industri strategis sebenarnya, mungkin kurang tepat strategic engineering ya. Industri karena di dulu kan ada BPIS, industri badan industri strategis. Dan industri strategis di kita ini biasanya digabung dengan pertahanan, yaitu ada dahana, ada pindad, dan sebagainya. Nah, itu mungkin materinya. Mungkin untuk menghemat waktu, kami persilahkan untuk sambutan dulu dari Pak Arief mungkin, sebagai Ketua Iluni MMUI. Saya yakin sangat-sangat sekali. Dan ini suatu kehormatan, Pak Ilham, Bapak bisa hadir. Kemudian kepada sahabat saya juga Pak Elvin, beliau ini tangan dingin di beberapa perusahaan BUMN selalu rapotnya hijau, jadi semoga selalu akan sukses ke depan buat Pak Elvin. Amin. Bagian amal baik Bapak berdua, Pak Ilham dan Pak Elvin untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan bagi kami sebagai alumni di MMUI. Tentu secara umum, saya jujur saja, idola saya itu Pak Habibie, Pak, sejak SMA, Pak. Jadi sempat saya waktu jadi di Root CityLink di tahun 2013, persis tanggal 15 Juli, saya ingat, karena diundang ke rumah Bapak, Pak Almarhum Habibie, beliau menceritakan visi dan mengenai kedirgantaraan, termasuk di dalamnya memang waktu itu kita cukup intens dengan R80-nya, dengan regio propellers yang sudah didesain. Waktu itu sempat discuss beberapa kali dengan tim RA, Pak Agung kalau nggak salah waktu itu. Itu menjadi bagian, saya lihat benar-benar dream of us gitu ya, sebagai nation. Saya kira itu sesuatu yang sangat-sangat visioners, sesuai dengan karakteristik kenegaraan kita atau negara kita. Dan tentunya ini menjadi satu hal yang memicu kami untuk menginginkan, untuk mendapatkan insight-insight yang terkait dengan bagaimana strategi-strategi depan untuk industri-industri strategis khususnya, termasuk di dalamnya ada defense industry tentunya, karena hampir dari semua industri strategis yang masuk dalam list yang dikategorikan industri strategis itu adalah menopang infrastruktur pertahanan maupun ketahanan negara, dan saya kira transportasi ada di dalamnya, dan terutama transportasi udara yang tidak tergantikan dengan ciri khas negara kepulauan. Jadi tadi saya sempat singgung bahwasanya negara kita yang harusnya berbasis karena bagaimanapun Pak Ilham Habibie ini identik dengan ikon aviation ke depan atau aviation industry gitu dalam konteks manufacturing. Saya kira ini waktu yang tepat untuk kita mendengarkan dari Bapak berdua. Dan Pak Elvin juga sebagai yang mensupport dari aspek manufacturing-nya akan sangat kaya buat kita untuk mendengarkan CEO Talks beyond theory. Karena memang CEO Talks ini diperuntukkan untuk memberikan insight secara umum, bukan akademik, tetapi basisnya seseorang yang
memiliki intelektualitas dalam konteks masing-masing sektor yang digeluti atau dikuasai. Jadi kira-kira itu dari kami. Salam dari beberapa pejabat di UI, Pak, nggak bisa hadir. Sebenarnya Ketua Iluni FEB UI, Ibu Destri Damayanti, beliau senior Deputi Gubernur BI, nggak bisa hadir. Mohon maaf, beliau malam ini nggak bisa hadir dalam acara ini. Tapi nanti saya nggak tahu, saya belum cek apakah yang dari Dekan FE UI sudah hadir, wakilnya. Yang baru masuk Ibu Yesika, selamat malam Bu Yesika. Bu Yesika beliau sekarang sekretaris MMUI. Yang beberapa selamat malam dari Dekan. Saya belum melihat, tapi insya Allah beliau akan hadir di malam hari ini. Jadi sekali lagi, kami atas nama pengurus Iluni MMUI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada Pak Ilham Habibi dan kepada Bapak Elvin. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapatkan insight yang sangat kaya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih Pak Arief atas pembukaannya, sambutannya. Mungkin sebelum masuk ke materi, saya ingin men-share sedikit lebih banyak kronologis sebenarnya tentang industri strategis. Ini terlihat ya. Jadi industri strategis dimulai tadi seperti Pak Arief jelaskan, dimulai dari zaman Pak Habibi ini. Sebentar, ini ternyata screen share saya terganggu. Ya, ini dia. Oke, kronologis saja. Jadi tahun 76 ada Nurtanio, udah tahun 78 dibentuk BPPT, terus kemudian tahun 80 dan seterusnya ada BPIS dulu, itu terkenal sekali BPIS, kemudian tahun 89 bahkan ada DPIS yang dipimpin langsung oleh presiden waktu itu. Jadi political support-nya luar biasa. Kemudian tahun 95 kita punya prestasi yaitu telah meluncurkan N250. Nah, cuma begitu 98 ini kelihatannya terjadi declining gitu loh. Setelah declining, BPIS lama-lama dirubah menjadi holding kalau nggak salah waktu itu. Jadi ada Komut, kemudian tahun 2002 BPIS malah dibubarkan. Kemudian tahun 95 tahun 2015 keluar baru PP industri pertahanan. Tetapi ini lebih ke arah industri pertahanan ya. Jadi lebih ke arah ke departemen Menteri Pertahanan lah waktu itu. Nah, sekarang ini sudah ada, pernah ada rencana holding, dibentuknya holding industri strategis di zaman Bu Rini, tapi sampai saat ini itu belum ada kelanjutannya. Dan sekarang tahun 2020, situasinya industri strategis ada di bawah BUMN secara political support. Itu saja mungkin yang kronologis, mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh para narasumber, hanya memberikan prolog saja sebenarnya karena kami juga awam. Jadi itulah situasi dunia industri strategis. Kalau dibaca tadi, industri strategis juga meliputi ada PT PAL, ada Dahana, ada Pindad, ada Inti juga ya. Inti ada PT LEN gitu, yang termasuk di, bahkan dulu itu ada Telkom. Kira-kira demikian sekedar prolog dari saya untuk menyamakan. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu industri strategis itu apa, saya hanya memberikan prolog bahwa industri strategis di Indonesia itu seperti itu. Tetapi yang utama di sini mungkin karena kita tokoh-tokoh aviasi banyak di sini, mungkin kita lebih fokus lagi ke salah satu dari industri strategis adalah aviasi. Demikian. Dan sebagai narasumber pertama, kami akan memberikan kesempatan pada Pak Ilham Habibi. Pak Ilham ini sekarang ada di Iltabi kalau nggak salah ya. Iltabi, jadi beliau juga banyak beraktif di tambang kalau nggak salah. Dan terakhir, nama beliau sering-sering disebut di Bank Muamalat gitu. Itu yang kami ikuti. Mungkin itu saja sekilas tentang Pak Habibi, dan dulu juga beliau adalah salah satu direktur di PT DI. Saya persilahkan waktu untuk Pak Habibi. Untuk Pak Omar, tolong materi dari Pak Ilham di-share. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Nanang.
Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman, rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk sedikit cerita mengenai topik yang sangat penting ini. Terus terang saya mungkin tidak banyak kasih masukan mengenai managerial aspek. Jadi ini lebih kepada masa depan daripada industri ini sendiri dan bagaimana kita harus lihat engineering-nya di situ ya. Karena title-nya kan strategic engineering ya, saya secara letterlock yang membahas engineering-nya juga. Jadi bukan ke strategic industry sebagai BPS, itu saya kira lebih baik memang Pak Elvin yang menceritakan itu karena beliau dulu lama kerja di BPS. Saya selalu di anak perusahaannya di PTDI atau dulu namanya masih IPTN. Jadi ya memang kalau nanti dalam Q&A-nya banyak pertanyaan mengenai pesawat, karena tadi Pak Nanang lupa saya juga aktif di R80. Itu sebetulnya saat ini merupakan salah satu kesibukan saya yang utama. Ya, yang pertama ya memang R80. Kedua, Bank Muamalat itu juga sangat banyak menyita waktu saya. Yang ketiga itu yang lain-lain gitu ya. Jadi Iltabi itu sebetulnya tidak lain daripada holding. Jadi Iltabi sendiri tidak punya produk, tapi dia pun adalah holding company. Baik, saya mau bicara mengenai strategic engineering dan defense industry di sini. Boleh saya lihat slide keduanya? Nah, ini cuma sekedar definisi defense engineering itu apa dan mengapa kita perlu senjata. Saya kira tidak terlalu penting kita bahas sekarang. Lanjut. Nah, ini saya langsung mau lompat ke defense industry-nya dulu. Jadi masa depan daripada defense industry ya terkait dengan bagaimana kita lihat pertahanan di masa mendatang. Dan satu tema yang akan semakin lama kita lihat adalah senjata atau sistem senjata yang bisa beroperasi secara otonom. Yang kita lihat di depan mata ini adalah pesawat terbang yang dikembangkan oleh Boeing. Dan dia itu bisa terbang di samping pesawat terbang tempur sebagai temannya, disebut sebagai wingman. Dia bisa mengenalkan dirinya tanpa melulu harus tergantung dengan pilotnya. Ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang memang membantu mengkoordinasikan kedua-duanya. Namun pilotnya juga punya komando, jadi kalau dia minta si drone ini bisa menyerang, dia akan nyerang. Tapi ya memang dia sebetulnya juga ada fungsi-fungsi yang otonom. Lanjut. Mohon slide berikutnya. Nah, ini juga hal yang serupa kita juga lihat di darat. Jadi saya di presentasi saya tidak fokus kepada pesawat terbang atau angkatan udara saja, tapi tentu angkatan darat pun juga akan lebih banyak melihat alat-alat ya seperti ini misalnya, ada banyak alat yang lain yang bisa beroperasi secara autonomous dan berarti tidak ada faktor manusia yang mengoperasikannya di tempat di mana tank ini ada. Lanjut. Nah, ini agak berbeda sedikit. Nah, ini adalah kapal laut yang telah didesain, sudah operasional, itu bisa autonomous, tapi yang main point di sini adalah ini adalah kapal laut yang tidak terlihat di layar radar. Karena dia mempunyai sifat stealth. Jadi, sifat itu juga tadi saya tidak sebut, tapi juga penting diperhatikan di semuanya sepertinya. Bukan saja di kapal laut, tapi juga di kapal terbang, dan juga di alat-alat yang diperlukan oleh Angkatan Darat. Lanjut. Medan perang yang baru di, bukan baru, tapi semakin penting di masa mendatang adalah kita bukan saja memerangi musuh atau lawan itu di medan tempur dengan senjata-senjata, tapi juga di medan cyber. Jadi karena semua hal yang kita tadi lihat memerlukan adanya kecerdasan yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi, dan itu hanya bisa kita lakukan jika kita tersambung secara terus-menerus dengan kualitas yang baik, dengan kecepatan yang sangat tinggi, dengan alat-alat itu. Dan bagaimana kita bisa menang perang itu bukan saja kita merusak alatnya, tapi kita merusak hubungan dengan alat itu yang kita memang lakukan melalui dunia cyber ini.
Jadi ini adalah satu medan perang, cara yang kita harus menang perang itu di lapangan cyber ini. Lanjut. Kita saya kira semuanya sudah menyaksikan bahwasannya dalam 1-2 tahun yang lampau, Amerika Serikat telah mulai dengan satu angkatan bersenjata baru, yaitu adalah Space Force. Jadi Space Force ini, saya kira yang negara-negara kuat lainnya juga sudah mulai mempersiapkan itu, tapi Space Force ini ya memang akan menggunakan, dan itu sebetulnya sudah lama menggunakan, teknologi ini sudah lama digunakan, tapi ke depan juga akan ada medan perang barunya di luar angkasa, di mana kita bisa langsung apa namanya entah kita nembak dari angkasa ke bumi atau juga dari satelit ke satelit dan lain sebagainya seterusnya. Jadi ini adalah satu medan perang yang baru. Jadi bukan lagi kayak science fiction di Star Wars seperti saya tulis di sini. Ini sudah menjadi kenyataan. Bahkan kalau bagi penggemar penggemar Netflix itu ada seri baru yang menurut saya sangat lucu menceritakan mengenai apa saja yang mereka bayangkan sebagai lelucon tentu, tapi Space Force itu kejakan dan bagaimana perang itu bisa kita bayangkan. Lanjut. Jadi sesungguhnya ya main battlefield atau medan perang utama akan seperti ini. Dan sudah, tapi makin lama makin iya. Jadi kita harus membayangkan pilot-pilot saat ini, memang masih ada pilot, dan saya kira adanya pilot itu harus kita bayangkan masih lama. Tidak mungkin semuanya kita otomatisasi, karena masalah kecerdasan buatan itu ada batasan-batasannya juga. Pertama, data itu selalu akan terbatas. Bahkan data yang digunakan bisa juga terkontaminasi dan sebagainya. Jadi kita tidak akan bisa 100% yakin bahwasanya data yang kita miliki sempurna. Jadi selalu akan perlu beberapa orang, mungkin jumlahnya akan berkurang di masa mendatang, tapi perlunya faktor manusia dalam perang yang langsung ada di lapangan perang itu saya kira masih tetap akan menjadi satu kenyataan, namun jumlahnya mungkin berkurang. Nah, kalau yang lain adalah keterbatasan buatan adalah algoritma-algoritma yang dikembangkan oleh para saintis di bidang computer science itu selalu terbatas dari segi cakupan. Mereka sangat-sangat bagus dan pintar di satu bidang, tapi kalau tiba-tiba ada skenario di luar pemikiran, komputer itu menjadi bodoh. Jadi dia tidak bisa fleksibel. Jadi dia memang hanya bisa dilakukan seperti kita programkan. Tapi jangan kita lupa sesuatu. Karena kelupaan satu aja yang dalam skenario, dan itu bisa saja terjadi. Karena manusia kan cerdas, dia bisa buat skenario yang baru di luar dugaan. Jadi untuk faktor itu selalu akan perlu manusia. Jadi itu disebut biasanya sebagai kedua kekurangan kecerdasan buatan yang memang tidak mungkin seluruh peperangan di masa mendatang kita hanya lakukan dari ruang kontrol seperti ini. Lanjut. Nah, ini sekitar biar kita mempunyai bayangan ya. Nah, kalau mengenai strategic engineering, nah ini sebetulnya tadi Pak Moderator mengatakan bahwasanya di Indonesia itu akhir-akhir ini strategic atau istilah strategic selalu disamaartikan dengan pertahanan. Kalau kita tinjau kembali ke tahun 80-an, 90-an, definisi daripada strategik dalam konteks BPES, DPES, dan lain-lain itu tidak terbatas kepada sektor pertahanan saja. Tapi sebetulnya terlihat atau difokuskan kepada teknologi, engineering, industri yang dirasakan strategik untuk masa depan negara. Kalau kita lihat misalnya di kelompok usaha BPES, dan saya kira sebaiknya Pak Elvin yang nanti lebih banyak cerita mengenai itu, kita lihat bahwasannya ada perusahaan-perusahaan yang sebetulnya kaitan dengan pertahanan itu tidak terlalu banyak. Seperti Bomah Bisma Indah, atau Barata, Krakatau Steel, Inka, Inti, dan lain sebagainya. Ya. Saya kira itu mungkin kaitannya tidak ada, tapi tidak terlalu banyak. Jadi tidak bisa dikatakan ini adalah industri pertahanan. Memang
produk mereka bisa juga digunakan dalam kaitan pertahanan, tapi secara klasik perusahaan-perusahaan itu tidak masuk ke dalam definisi industri pertahanan. Namun kalau kita pikir mengenai apa yang kita bisa sebut strategi di masa mendatang sebagai engineering-nya, satu hal, tadi saya sudah katakan bahwasannya strategik buat saya itu bukan saja engineering yang terkait dengan pertahanan, namun juga engineering yang terkait dengan teknologi produk yang kita lihat krusial untuk masa depan kita di Indonesia. Nah, dalam dewasa ini, teknologi yang kita sering temukan di mana-mana dan mereka teknologi itulah yang sering kali mengubah banyak sekali hal, ya. Yaitu adalah yang kita sebut sebagai disruptif. Teknologi disruptif. Jadi mengembangkan sesuatu bukan secara organik, tapi dia ada lompatan dari segi konseptualisasi produk dan jasa, sehingga outcome-nya, hasilnya itu sangat berbeda daripada starting point-nya. Itu beda sekali, ya. Jadi saya tidak mau terlalu masuk ke dalam detail, tapi yang jelas ini lagi kita berada di zaman disruptive technology. Dengan kata lain, kalau engineering di masa mendatang, sudah barang pasti harus menggunakan banyak teknologi seperti ini. Dan kalau kita lihat, ini ada beberapa contoh di depan mata kita ini. Kita hitung saja, 5 dari 11 itu adalah teknologi yang berasal dari yang kita kenal sebagai bidang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam bahasa Inggris, ICT, Information and Communication Technology. Jadi sudah barang pasti kalau strategic engineering ke depan harus menggunakan dan ikut juga kembangkan TIK itu sebagai alat atau produk jasa. Jadi maksud saya, entah kita menggunakan artificial intelligence untuk mengembangkan produk-produk baru ke depan, atau kita juga ikut mengembangkan artificial intelligence itu sendiri. Dan itu juga berlaku untuk kategori-kategori lainnya yang kita sebut di situ sebagai daftar teknologi disruptif. Lanjut. Nah, ini sejarah saya kira tidak mau saya ulang-ulang karena tadi moderator sudah memberikan banyak sekali masukan di situ. Jadi ini hanya sebagai informasi, kalau Bapak Ibu silakan nanti mungkin saya kira nanti di ini sedikit sebelum menjadi PT ini ada sedikit sejarahnya. Jadi jadi kelihatan bahwasanya ada kesinambungan dari segi industri strategis yang sebetulnya lebih tua daripada republik kita sendiri. Jadi sebagian sudah dimulai waktu zaman koloni. Ya mungkin karena orang Belanda juga waktu itu dia sudah melihat kalau dia mau lama di sini dia harus mempertahankan dirinya, jadi oleh karena itu dia sudah mulai jauh-jauh hari. Ya. Lanjut. Ini kurang lebih sama, jadi lompat saja. Jadi itu kelihatan di sini bahwasannya salah satu momentum yang sangat-sangat penting dalam sejarah itu adalah krisis moneter pada tahun 98. Karena mulai di situlah, jadi peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi itu adalah turning point buat perhatian kepada industri strategi. Kalau kita pilih lebih lanjut lagi, periode waktu dari tahun 98 sampai tahun 2004, tentu tidak ada fokus kepada industri strategi. Kenapa? Karena ya memang negara kita tidak stabil. Jadi kita hitung saja, ada 5 presiden dalam waktu 6 tahun. Tentu fokus itu bukan kepada sesuatu yang strategik, tapi kita lagi cari bentuk dan stabilitas daripada negara kita sendiri. Namun kemudian setelah itu, kita lalui fase-fase yang stabil. Jadi mulai dari 2004 sampai 2014, di Presiden SBY, sekarang juga di Presiden Jokowi, akan ada 10 tahun lanjutan daripada 10 tahun sebelumnya. Namun demikian, kita kalau menurut interpretasi saya, di tahun 2004 sampai 2015, di mana sebetulnya sudah bisa kembali lagi ke fokus semula, jadi itu diantaranya juga ke strategik industri, tapi itu Indonesia lagi menikmati naiknya atau menikmati zaman yang boleh dikatakan dikenal sebagai super cycle daripada komoditas. Jadi saya ingat dulu itu kebijakan pemerintah waktu itu adalah misalnya bahkan dikatakan industri tekstil udah sunset industri sehingga banyak teman-teman pengusaha tekstil tidak bisa mendapatkan
dengan mudah pinjaman dari bank karena sudah ditekankan oleh pemerintah ini industri sunset atau apa ya. Jadi sudah tidak dilihat adanya masa depan ya. Jadi fokus daripada dari negara itu karena kita memang lagi melalui satu fase yang sangat-sangat apa namanya bermanfaat buat banyak sekali orang Indonesia. Jadi peningkatan pendapatan per kapita juga di daerah waktu itu luar biasa. Tapi ya memang ini adalah satu fase dan itu tidak sustainable karena komoditas ya komoditas ada siklus. Jadi pernah naik sekarang lagi turun. Ya, jadi itu adalah siklus sehingga memang benar kita tidak bisa mengandalkan perkembangan negara kita kepada komoditas. Apapun yang kita lakukan karena memang komoditas itu adalah satu hal yang sangat tergantung dengan demand supply. Dan tidak bisa kita tidak ada nilai tambah banyak yang kita bisa pertahankan dalam hal komoditas kalau kita tidak menguasai industri hilirnya. Kalau hulunya saja saya kira tidak cukup, hilir pun juga tidak gampang karena pertama sudah kuat di lain negara dan kedua apa namanya nilai tambahnya tidak banyak di industri hilirisasi daripada hulunya kalau kita bicara mengenai komoditas. Nah, kembali ke gambar ini, jadi ini kelihatan ini triple helix Hankam. Ini apa namanya? Kelihatan ada komite KIP ini. Di sini partisipannya adalah pengguna TNI Polri dan dari kementerian dan lembaga. Ada produsennya, ada pemainnya sebagai apa namanya? Regulator. Kemudian itu yang apa? Kalau ketiga ini bekerja sama dengan baik, maka kebutuhan daripada dan pemenuhan daripada alat Hankam ini, alat-alat Hankam ini itu akan terkoordinasi dengan baik. Lanjut. Ini master plan-nya yang dikenal, jadi ini kelihatan kita sudah berada di fase ketiga untuk mencari postur ideal daripada alat Hankam ini. Jadi targetnya daripada industri ini kita mempunyai satu industri Hankam yang profesional, efektif, efisien, terintegras, dan inovatif. Dan untuk inovasi ini tentu kita perlu adanya engineering yang kuat, yang strategik, menggunakan teknologi yang memang saat ini perlu diperhatikan seperti tadi saya paparkan dan jelaskan dalam slide saya sebelumnya. Boleh saya lihat slide berikutnya? Nah ini kelihatan juga dari segi anggaran. Jadi anggaran industri pertahanan kalau kita bandingkan dengan tahun 2009-2010 itu kurang lebih 3 kali lipat. Dan itu memang juga karena apa namanya kelihatan ada beberapa ancaman dan harus kita hadapi. Boleh saya lihat slide berikutnya? Nah, ancaman yang kita lihat saya kira buat kita semuanya itu sudah sangat jelas, itu terutama dari utara. Kalau apa skenario di selatan kita itu cuma ada satu negara dan kita kayaknya tidak ada masalah-masalah sama sekali. Kalau di timur, itu paling ada perbatasan dengan Papua New Guinea dan PNG, dan itu juga bukan masalah konflik, itu lebih ke masalah apa namanya terorisme atau juga separatisme, dan itu tidak bisa kita tangani dengan apa yang kita sudah punya saat ini. Tapi kalau kita lihat di masa mendatang di LCS atau Lautan Cina Selatan, yang kadang kita juga sebut sebagai Lautan Natuna atau Utara Natuna, saya kira kita memang banyak sekali tantangan yang kita belum bisa tangani saat ini dengan apa yang kita sudah miliki. Jadi itu adalah menurut banyak orang adalah krisis atau juga front line yang harus kita hadapi di masa mendatang. Selain daripada yang disebut di sini sebagai terorisme, radikalisme, dan separatisme, ya, di antaranya di perbatasan dengan PNG, tapi itu adalah, saya kira dengan apa yang kita sudah miliki bisa ditangani, cuman kekhawatiran banyak orang, yaitu justru di utaranya Natuna ini, ada sesuatu yang kalau kita tidak perhatikan itu saat ini, dan tentu tidak sendiri, tapi bersama dengan negara-negara persaudaraan kita di ASEAN, terutama Vietnam dan Filipina dan Malaysia, saya kira itu adalah satu hal yang serius dan harus kita seriuskan. Saya kira itu yang saya mau paparkan di sini. Jadi targetnya adalah kita mempunyai satu
minimum essential force. Jadi ada satu minimal yang harus kita punyai. Kalau 100% sudah tercapai, maka kita mampu menghadapi masalah-masalah yang disebut di sini, yaitu terutama di Utara Natuna, dan tiga hal itu, terorisme, radikalisme, dan separatisme. Itu memang dengan adanya pemenuhan MAF atau minimum essential force ini, pemikirannya adalah sudah bisa kita tangani ini dengan memuaskan. Ya, biarpun mungkin masih bisa lebih baik dari itu, tapi sudah ditangani dengan baik. Boleh saya lihat slide terakhirnya? Lanjut. Satu lagi. Nah, ini saya selalu atau sering kali ingin mengakhiri paparan saya dengan satu kutipan yang saya belajar dari Bapak almarhum, bahwasanya memang masa depan bangsa kita ini di tangan kita saja. Kalau kita mengandalkan kepada teman, kepada mitra, kepada organisasi internasional atau bahkan ASEAN, belum tentu itu tidak menjamin apa-apa. Jadi dalam hal industri pertahanan dan juga engineering terkait, saya kira memang sangat penting ada hal-hal yang mau tidak mau, dan kita mau tidak mau harus berinvestasi ke situ. Itu bukan satu biaya tinggi yang seolah kita adalah pemborosan, tapi itu investasi ke masa depan kita. Dan kalau kita yang tidak menginvestasikan itu, tidak ada yang lainnya akan menginvestasikan itu. Jadi memang hal kita sendiri, tapi saya cukup yakin kita banyak orang kita yang sangat cerdas dan sangat brilliant, dan mereka kalau dikasih kesempatan itu bisa anak muda atau juga orang senior yang punya pengalaman. Saya kira saya tidak membedakan di antara generasi dalam hal ini. Di tiap generasi ada orang-orang yang terkemuka, yang brilliant seperti itu. Dan kalau mereka dikasih kesempatan untuk mengembangkan hal-hal seperti yang tadi saya paparkan di presentasi saya cukup yakin itu bisa kita capai dengan baik. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian, dan jika ada pertanyaan nanti, dengan senang hati saya akan mencoba untuk menjawabnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ilham nih. Penjelasannya luar biasa. Jadi menyadarkan kita bahwa ICT itu menjadi core sebenarnya. Itu yang tadi kita belum sadar, bahwa ngomong pertahanan, ternyata pertahanan cyber juga luar biasa. Ya. Juga kemudian tadi juga digambarkan bahwa tujuannya untuk mencapai minimum essential force tuh Pak ya. Menghadapi ke utara, dan itu sebenarnya bisa kita wujudkan. Kalau tadi yang seperti mendiang Pak Habibie bilang, kalau bukan kita siapa lagi? Berarti kan kita harus investasi di situ, Pak ya. Betul, kita semua kan, nih. Tidak ada pilihan. Baik, itu the message is very clear, Pak. Very gitu. Clear. Tinggal kita. Yeah. Oke, okay. Terima kasih banyak Pak Ilham Habibie. Berikutnya untuk menghemat waktu, kami akan lanjut ke pembicara kedua. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman sekalian, langsung saja ditulis di chat. Di chat itu langsung ditulis, nanti akan kita kompilasi, karena waktu terbatas, kita coba, kalau semua bisa dijawab, akan dijawab. Kalau memang ini, akan kita kompilasi. Demikian, para peserta sekalian, total sekarang sudah ada 130 peserta ini. Nah, pembicara berikut adalah Pak Elvin Guntoro. Beliau ini unik, karena beliau kalau saya lihat, ternyata sarjana teknik kimia justru ini. Sarjana teknik kimia, tapi malah berkutat di bidang yang dulunya Pelni ya, dulu terakhir sebelum di PTDI beliau adalah direktur utama Pelni, dan saat ini beliau adalah direktur utama PTDI atau PT Dirgantara Indonesia atau Indonesian Aerospace. Dan seperti dijelaskan tadi, saya dibisiki Pak Arief bahwa ini prestasinya sudah hijau sekarang ini, artinya sudah bisa profit katanya begitu. Itu saja singkat yang bisa saya sampaikan tentang Pak Elvin, dan itu sudah luar biasa. Waktu dan tempat kami persilahkan buat Pak Elvin. Silakan Pak. Masih di silent Pak, itunya. Audionya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian yang kami hormati juga para audiens semuanya, Bapak, Ibu, dan juga terutama dari pengurus ILUNI. Mungkin pada kesempatan
malam ini. Terima kasih atas kesempatannya. Namun kami akan menjawab patuh ada 5 pertanyaan yang diberikan ke kami. Jadi mungkin Pak Ridho bisa dibantu untuk menanyakan. Jadi ini kami bahasa Indonesia kan masa depan industri strategis. Yang tadi juga disampaikan bahwa strategi engineering dan apa namanya industri pertahanan itu adalah industri strategis. Jadi ini yang menjadi pokok bahasan kami. Mungkin bagaimana intinya kita bisa menjadikan kemandirian industri pertahanan ini atau industri strategis, dan ujungnya apakah bisa menjadi penghela kemajuan bangsa Indonesia. Ini yang mungkin manajemen itu bagaimana ke arah ke sana. Lanjut langsung ke slide pertama aja Pak Ridho. Lanjut. Ada 5 yang tadi sampaikan. Ada pendahuluan, kemandirian, dan juga strategi pengelolaan talent expert yang ditanyakan peluang pihak swasta bagaimana, dampak positifnya seperti apa. Lanjut. Jadi yang pertama, ini masalah industri strategis. Lanjut. Ini kalau industri strategis dan industri pertahanan, dasarnya ada 2 undang-undang. Undang-undang nomor 3, itu tentang industri strategis. Jadi ini pokok-pokoknya ada APC. APC ini yang penting adalah kepentingan daripada pertahanan serta keamanan negara, ini masuk di dalam definisi industri strategis tadi yang disampaikan. Jadi di sini Undang-Undang 3 sudah mencantumkan bahwa industri pertahanan adalah bagian daripada industri strategis. Jangan industri pertahanan sendiri itu ada Undang-Undang nomor 16 tahun 2012, di mana yang disebut industri pertahanan adalah industri nasional, itu baik BUMN maupun BUMS, badan usaha milik swasta, itu juga termasuk. Jadi di sini adalah seluruhnya yang menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan dan jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi yang ada di wilayah Indonesia ini. Nah, di dalam undang-undang sendiri itu ada yang disebut tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Siapa yang menjadi industri alat utama? Di sini ada 3 matra. Tadi PT Dirgantara Indonesia, ada juga PT PAL dan juga PT Pindad. Sedangkan ada yang tier kedua, yaitu industri komponen utama atau yang pendukung. Yang tadi disebutkan ada beberapa, yaitu PT LEN, PT Inti, PT Dana, PT DKP, TIKI, PT Barata, ada BUMS juga pada usaha milik swasta. Yang ketiga juga sama. Di sini juga industri komponen, ada BUMS dan ada BUMN. Tier keempat ini industri bahan baku. Dan semua ini harusnya menjadi suatu ekosistem yang bisa menopang tumbuhnya kemandirian atau menjadikan industri pertahanan menjadi mandiri. Nah, tadi sudah disampaikan sejarah daripada industri pertahanan yang dimulai tim pengembangan industri pertahanan atau dimulai dari itu, dari tahun 80 sudah mulai, mungkin tahun 76 PTDI didirikan, dan ini terus memang pada saat 2002 sampai 2020 itu mengada kevakuman setelah BPS dibubarkan. Dan 2010 sampai sekarang, ini pemerintah melalui Kementerian Pertahanan mengeluarkan kebijakan yang sudah disebutkan adalah minimum essential force. Namun yang saat ini oleh Kementerian Pertahanan yang sekarang, itu minimum essential force dirubah menjadi pembangunan kekuatan pokok pertahanan negara. Jadi Indonesian Essential Force. Jadi ditargetkan langsung ke situ, Indonesian Essential Force. Jadi ini gambaran yang pertama, apakah apa itu industri pertahanan atau industri strategis. Lanjut. Selanjutnya ini kondisi industri pertahanan yang telah disampaikan. Indonesia dengan adanya beberapa industri pertahanan, baik PTDI, LEN, Pindad, itu sangat jauh dibandingkan dengan yang ada di global ataupun di Asia. Kita nomornya udah nggak kelihatan kecil di belakang. Termasuk juga tadi sudah digambarkan Pak Ilham, anggarannya memang double dari tahun awal 2010, sekarang menjadi 2007 dan 2019 lebih tinggi lagi. Yang paling penting adalah industri pertahanan BUMN itu menyerap hanya 13% sebetulnya dari anggaran. Dari anggaran pertahanan total, ada anggaran untuk alutsista, ada bidang inhan, ada yang lainnya. Dan ini gambarannya seperti itu. Lanjut. Di sini secara garis besar di dunia juga sama, bahwa industri apa namanya untuk Dirgantara atau aerospace dan defense ini masih dikuasai oleh Amerika dan juga Eropa, dan untuk Asia memang masih kecil, hanya sekitar 4%. Dan daripada 10 top ini juga masih namanya masih sama. Lanjut. Lanjut, Pak.
Di sini untuk kondisi industri pertahanan, kami lebih fokus membuat case daripada industri PT Dirgantara sendiri. Mungkin kita tahu bahwa fokus industri PT DI visinya adalah fokus terhadap menjadikan ini market leader di pesawat terbang turboprop yang kelas menengah dan ringan. Mungkin tadi yang R80 nanti itu adalah menengahnya dikembangkan oleh tempatnya Pak Ilham. Lanjut, mungkin sedikit aja dan tentang PT Dirgantara ini. Ini total populasi PT DI yang selama berdiri sudah mendeliver 450 unit, 195 terdiri dari pesawat dan 255 dari helikopter. Dan yang terakhir adalah 54 unit ekspor yang ke luar negeri yang dari total 450 unit. Lanjut. Di sini populasi PT DI di seluruh dunia sudah tergambarkan ada di gambar peta di sini, mulai dari Afrika sampai Asia dan juga bagian daripada Australia. Di sini kita sudah deliver produk utama kita adalah CN235 68 unit dan juga KASA yang tadi disampaikan oleh Pak Arief, NC212 itu 116 unit. Lanjut. Ini sedikit kita menggambarkan posibility. Nah, untuk portofolio produk ekspor selama 5 tahun kebelakang, di sini juga mulai dari Afrika, di ada Senegal, di Asia ada Nepal, juga ada ASEAN, di sini Filipina, Malaysia, Thailand, ini kita kirim semua juga sampai Korea, juga Timur Tengah ada UAE, ada Pakistan, dan ini adalah di Eropa itu masalah aerostructure. Ini gambaran bahwa kita juga mengekspor sebagaimana Pak Habibie, kita harus merebut jam kerja daripada industri, daripada pegawai. Jadi kalau kita punya jam kerja berarti ya, industri ataupun ekonomi akan maju. Lanjut. Lanjut, Pak. Nah, kemandirian Institut Pertahanan sendiri, lanjut. Lanjut. Nah, tentang industri kemandirian industri pertahanan, ada pertanyaan halal yang bisa merangsang pertumbuhan dan kemandirian industri strategis. Ya, di sini sesuai dengan rencana strategis, kemandirian dan juga sasarannya, yaitu kemandirian industri pertahanan dan mengintegrasikan pembangunan industri pertahanan, paling tidak ada empat hal yang bisa memacu pertumbuhan, yaitu SDM dan kepemimpinan. Di sini terkait dengan nanti penjelasan masalah menjadikan bahwa human capital dari suatu industri strategis ini harus selalu terdepan, harus menjadikan aset, dan ini harus selalu dibangun dan dikembangkan. Kalau tidak, terjadi missing link. Nah, ini yang menjadi perhatian banyak. Ya. Yang kedua, teknologi yang banyak diceritakan oleh Pak Ilham tadi, bahwa ke depan kita akan harus menghadapi disruption teknologi. Ini yang menjadikan kita harus tetap menguasai di situ. Yang ketiga, proses memastikan tadi rantai pasok, rantai nilai, industri pertahanan. Jadi bagaimana kita bisa membangun ekosistem industri pertahanan dan industri strategis ini sangat penting. Yang terakhir memang governance. Ini harus kita menjaga tata kelola yang baik. Ini yang bisa merangsang bagaimana pertumbuhan dan kemandirian industri strategis. Lanjut. Lanjut, Pak Ridho. Lanjut. Lanjut. Ini dampak positif tercapainya kemandirian. Ini yang paling penting di sini kita harus lihat bahwa menjaga dan merebut jam kerja anak bangsa. Ini sangat penting. Ini konsep ekonominya Pak Habibie. Jadi kalau kita bicara merebut jam kerja itu artinya apa? Artinya bahwa kita itu bisa merebut pasar yang ada di luar. Kalau toh itu ekspor, kalau toh itu kita impor, berarti jam kerja anak bangsa direbut oleh bangsa lain. Ini terkait nanti pertumbuhan ekonomi kita, bagaimana kita memajukan atau membuat kemandirian industri pertahanan ini, sehingga industri pertahanan ataupun industri strategis ini bisa menjadi penghela kemajuan ataupun pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dan ini beberapa, termasuk di sini ada ekonomi, tadi bagaimana keluar dari middle income trap,
yang sebagaimana kita ketahui bahwa sebetulnya tahun 92 itu kita sudah masuk ke middle income, tapi karena ada krisis di tahun 97 dan berakhir di 98, itu akhirnya Indonesia kembali terpuruk, termasuk N250 yang di-stop oleh IGGI ataupun yang meminjami uang kita, bahkan bukan hanya menyetop program, bahkan tidak boleh mendanai program-program strategis atau industri strategis, termasuk PTTI, PAL, Pindad. Jadi kita terhenti di saat itu, setelah itu. Jadi ini, kapan lagi kita bisa menjadikan masuk ke middle income? Nah ini mungkin teorinya butuh 28-30 tahunan, sekarang sudah 23. Kapan kita menjadi yang mudah-mudahan akselerasi menuju tahun 2045 tahun emas itu potensi menjadi ekonomi kelima dunia itu bisa menjadi suatu hal yang bisa terwujud. Karena bagaimana itu? Nah, inilah nanti di ujungnya apakah memang industri strategis ini bisa menjadi salah satu penghela, atau kalau dulu istilahnya spearhead ataupun ujung tombak pada waktu zamannya Pak Habibie, pada waktu masih ada akses BPS yang disampaikan tadi. Lanjut. Lanjut, Pak Rida. Dan ini terkait dengan strategi pengolahan talent expert. Ini kami coba ambil case-nya Peter Gantara, bagaimana menyiapkan talent expert ini. Lanjut. Talent expert ini. Karena apa? Negara kita pada zamannya waktu itu yang dengan adanya Pak Habibie, kita sempat mengirim hampir 4.000 anak bangsa untuk belajar keluar, terutama arahnya memang ke arah industri dirgantara dan industri perkapalan, karena negara kita negara kepulauan. Jadi ini yang menjadi tantangan kita. Tapi sekarang kelihatannya sudah tidak menjadi fokus kembali, yang seperti ada LPDP, tapi sangat jarang untuk S3-nya. Jadi ini kita perlukan untuk bagaimana melakukan lompatan atau inovasi ataupun research yang memang membutuhkan tenaga-tenaga yang memang cukup terampil di dalam hal high-tech ini. Nah ini Pak Habibie juga sampaikan pada saat memulai, karena keterbatasan jumlah resource, Pak Habibie memulai dari start, mengawali dari yang akhir dan mengakhiri dari yang awal. Jadi kalau kita dulu membangun suatu industri besar, bank contohnya sini, yang dipakai adalah bagaimana kita melalui assembly dulu ke teknologi development. Setelah itu baru industrial research. Jadi itu yang diambil strategi Pak Habibie zaman dulu supaya kita bisa mengikuti. Kalau kita langsung nanti sampaikan Pak Ilham juga, kalau hilir kita akan juga banyak ketinggal juga. Lanjut Pak Ridho. Ini yang menjadikan dasar kita mempunyai strategi breakthrough itu. Dan ini juga sama, bukan hanya teknologi aerospace dan defense saja, tapi bangsa Indonesia ini bisa mampu unggul sejajar, paling tidak kita harus menguasai industri yang tertinggi teknologinya dan turunannya. Yang kita sampaikan ya sekarang mungkin di-backup oleh ICT tadi. Ini gambaran tadi yang saya sampaikan dari berawal dari akhir dan berakhir di awal. Dulu sensi agreement yang program, baik itu kasa, helikopter, itu mempunyai. Terus joint design, kita menghasilkan CN235, mempunyai capability teknologi integration, dan berlanjut terus license agreement. Dan juga akhirnya bisa develop sendiri pada tahun 90 dan 95 bisa menerbangkan N250. Nah, namun dan lanjut lagi, karena kami ingin talent expert ini berlanjut, ya akhirnya harus punya suatu wahana. Wahananya apa? Yaitu kita membuat suatu program N219. Nah, N219 ini menarik kembali banyak minat engineer yang masuk di PTDI juga. Ya sekarang ada sekitar 1.000 lebih engineer yang ada di PTDI. Karena kalau tidak ada sesuatu wahana, ya kita nggak akan bisa melaksanakan suatu program, karena apa? Yang eksplisit, tapi eksplisit knowledge. Jadi capability yang embedded di dalam diri yang terampil dan skill ini yang perlu diperoleh dari experience juga. Yang terakhir kita mempunyai yaitu N245 nanti dari
modifikasi 235 dan juga ada PTT Male yang tadi digambarkan Pak dalam pesawat tanpa awak. Ini terkait dengan pengembangan-pengembangan yang kami lakukan. Lanjut. Jadi ini talent expert yang kami lakukan, bahwa PTDI melakukan transformasi perusahaan. Inti yang paling utama, kami lakukan transformasi budaya dan pola pikir. Jadi kita bagaimana merubah pola pikir, be radical open-minded leader, semuanya kita harus ke sana. Kenapa? Karena tanpa ada yang namanya perubahan pola pikir, kami masuk ke PTDI, mayoritas cara berpikirnya adalah kami bisa membuat pesawat. Yes, bisa membuat pesawat. Tapi apakah kita bisa bisnis pesawat? Belum tentu. Apa yang membedakan di situ, membuat dan bisnis? Yang membedakan salah satu contohnya adalah cost consciousness. Kalau cuma membuat, mau cost berapapun, pasti bisa terbang, pasti bisa. Tapi belum tentu cost-nya sesuai. Termasuk juga, halo? Ya. Kok hilang, Pak Rito? Dan yang selanjutnya adalah juga termasuk waktu itu menjadikan adalah time consciousness. Kelihatan materinya kelihatan. Materi kelihatan. Kelihatan. Oke, okay, di tempat kami yang hilang soalnya. Oh, oke. Okay. Okay. Jadi lanjut Pak Ridho. Oke. Okay. Jadi dari sini kita akan bisa melihat apa yang harus kita lakukan, baik pengembangan career management, peningkatan kapabilitas, training, dan juga peningkatan strata pendidikan. Kita berhasil juga mengirim bukan hanya di tempat ITB, tapi juga ke Cranfield yang terkenal sebagai industri apa sekolah aeronautik, dan juga kita juga mengirimkan orang-orang di LPDP. Ini yang juga menjadikan apa namanya beberapa anggota kita menjadi cukup mempunyai pendidikan yang cukup baik. Lanjut Pak Ridho, di sini kita juga melakukan yang lebih simpel lagi, yaitu knowledge management. Dan ini apa namanya penting bagi kita lakukan. Kenapa? Intinya Pak, action insight for business goals. Jadi akan mempunyai gaining kompetensi dan employee engagement. Jadi apa namanya di antara kita yang senior yang mempunyai capability sehingga bisa menularkan ke semuanya, bukan hanya cara training tapi juga lalu, dan ini mulai juga kita terapkan di sini. Tujuannya Pak, supaya tumbuh innovation dan improvement. Lanjut Pak, tidak? Lanjut. Nah ini juga kita lakukan lomba-lomba inovasi, baik itu lean manufacturing, PPR ataupun kita melakukan apa namanya Kaizen. Jadi ini bagaimana kita memberikan suatu kontribusi terhadap suatu inovasi proses produksi atau proses bisnis yang ada di PTDI. Ini dalam rangka talent expert kita. Lanjut. Selanjutnya, kita menghadapi tantangan dan opportunity dalam rangka tadi sudah disampaikan oleh Pak Elam juga, bahwa kita menghadapi computer aided learning process. Kita harus terkait dengan komputer manufacturing, bukan hanya itu, bagaimana kita berjalan digitalisasi daripada namanya proses ataupun pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. E-office ini kita sedang merombak ke sana, ada yang sudah deployment, ada yang masih development. Ini on the right track. Sana lanjut. Nah, namun saat ini kita sama-sama tahu bahwa kita semua menghadapi COVID, sehingga semua produk-produk apa namanya industri-industri global turun sampai 40%. Jadi production, manufacturing, logistics itu semuanya ke efek, termasuk juga supply chain. Seperti contoh engine kita itu datang bisa sampai 4 bulan terlambat. Ini yang menjadi tantangan kita semua, bukan hanya engine, bahkan harness yang cuman kabel-kabeling itu juga semua bisa telat. Ini yang menjadikan ini tantangan semua saat ini dihadapi, bukan hanya kita sendiri, seluruh dunia. Masa tadi siang kita rapat dengan Airbus helikopter, mereka akan melepas daripada karyawan juga sebagian terdampak yang menjadi bagian
Maaf Pak, suaranya hilang. Ya. Agak terputus kayaknya Pak Alvin ini. Iya, kelihatannya koneksi internet beliau kurang baik. Tak, tunggu sebentar ya. Iya, iya, nggak apa-apa. Dari tadi agak putus-putus memang. Iya. Peluang industri swasta untuk ikut. Putus. Mungkin kayak lift dulu beliau bisa masuk lagi biasanya Mas Lana atau. Iya, mungkin. Mungkin masih banyak presentasinya Pak Ridho. Enggak, tinggal lumayan lah. Kan ya, harus menjawab ya. Pertanyaan yang sudah diberikan ya. Waduh, tapi itu luar biasa tuh. Sangat-sangat disiplin beliau ternyata. Mohon maaf. Iya Pak. Thailand, ya. Terputus internetnya. Ya. Iya nih, saya ganti. Nggak tahu, tahu-tahu hilang yang satu ini. Mohon maaf. Oh. Jadi, lanjut Pak Ridho. Ya. Dampak COVID tadi. Mudah-mudahan ini lancar udah nih. Lanjut. Jelas Pak, udah. Oke, jadi peluang industri swasta sangat besar untuk berkontribusi dari industri pertahanan. Lanjut Pak Ridho. Ini kita gambarkan bahwa sesuai dengan tadi undang-undang bahwa ada tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Apa sih sebetulnya pesawat N219 yang kita bangun? Mulai dari basic airframe, ada sistem, ada propulsion, ada interior. Mana-mana yang bisa sudah menjadikan dibuat sendiri oleh PT DI, dan mana-mana yang menjadikan bisa menjadikan peningkatan TKDN atau berpotensi diproduksi oleh industri lokal. Sini listnya ada 12 paling tidak. Terus di sini mana yang sudah? Nah, yang sudah ada beberapa ini, yang sudah termasuk windshield, windows, dan juga fan access. Nah, ini kenapa tidak banyak? Ya, karena memang capability mereka, standar daripada spesifikasi, itu memang belum memenuhi untuk industri aviasi, industri dirgantara. Nah, ini kita saat ini, contoh yang pesawat yang sedang kita develop itu 44,69% TKDN-nya. Nah, ini target kita 60%. Jadi kita harapkan kita sedang kerjasama membangun dengan industri-industri lokal supaya menjadikan bagian daripada pohon industri yang ada. Lanjut. Itu contoh yang lain lagi, satu pesawat CN235. Ini pun juga sama, bahwa kontribusi industri lokal sangat besar apabila memang memenuhi standar daripada kualifikasi untuk industri dirgantara. Nah, ini memang nggak gampang. Kami pernah bicara dengan CEO daripada Astra juga bagaimana memang standarnya jauh berbeda. Dan ini kita harapkan semakin banyak yang bisa sehingga kita bisa meningkatkan TKDN. Artinya, uang yang kita belanjakan untuk membuat pesawat itu semakin banyak stay di dalam negeri. Ini yang disampaikan oleh ekonomi oleh Pak Habibie bahwa bagaimana merebut jam kerja untuk anak bangsa. Ini yang kita perlu targetkan. Lanjut. Ini menjawab yang terakhir, dampak positif kemajuan teknologi terkait dengan rekayasa pada industri dirgantara apa hasilnya. Ini kita sama-sama tahu sekarang ya, bahwa negara kita adalah negara kepulauan, 17.000 pulau. Nggak mungkin dihubungkan oleh kendaraan, tetapi pasti dihubungkan oleh, kalau nggak laut, ya udara. Yang lebih efisien adalah udara. Jadi kebutuhan daripada pesawat sangat besar, terutama medium dan light aircraft. Nah, ini kalau saya sepakat bahwa untuk antar pulau ini harus tubuh proof, karena ya terbangnya nggak usah tinggi-tinggi dan lebih efisien. Mungkin nanti Pak Jalan bisa menjelaskan lebih rinci lagi future daripada tubuh proof itu. Ada sebanyak 529 rute yang ada. Spoke-to-spoke-nya 180 belum terisi. Dan ada yang sekitar 223 yang diisi oleh ATR yang bukan rute kita. Dan itu tidak semuanya memenuhi daripada
mungkin Pak Arief lebih tahu daripada apa namanya kapasitas yang dipunyai ATR 42, 45 sama 72, 70. Tapi terisinya tidak sebanyak itu. Banyak dari kalau kita punya PTD punya CN235, at least 180 itu bisa diisi 45 pesawat untuk CN235. Sekarang sedang kita garap ke sana. Mudah-mudahan sudah mulai kerjasama, didukung oleh Kementerian Pertahanan juga, kemudian BUMN, kita akan kerjasama dengan Garuda, dan Bapak ini akan mengisi, berturut-turut kita persiapkan CN235 komersial, dan kita akan meloncat paling tidak, paling telat 2024, sudah punya N245. Ini target kami. Lanjut. Ini kemampuan tadi, kalau kita positif, kemampuan yang bangun pengembangan produk akan kita punyai, contohnya N219, ini akan menarik banyak milenial-milenial yang punya capability engineering. Juga N219 amfibi, tadi Pak Arief juga cerita bagaimana kebutuhan kita untuk negara yang kecil aja bisa mempunyai 100 pesawat amfibi. Kita 17.000 pulau yang memang perlu kita kembangkan. Jepang pada waktu masuk di Indonesia, beliau membangun 90-an lapangan terbang dengan sekitar hanya maksimum paling panjang adalah 1 kilometer, 900 meteran. Dan itu untuk apa? Untuk logistik. Nah, Indonesia butuh itu. Kalau dengan tol laut saja tidak kurang efektif, perlu tol jembatan udara. Dan ini yang harus kita bangun. Ini ada 235, ada 245 yang targetnya TC-nya juga tahun 25, untuk 2019 TC-nya insya Allah tahun ini bisa kita dapetin dan delivery pertama tahun 2022, mungkin untuk salah satu provinsi di Indonesia. Juga Punamale kita targetkan bisa ISTAR di tahun 2021. Itu terbang yaitu untuk intelligence, surveillance, target, acquisition, dan recognition. Untuk weaponize-nya tahun 2024. Rudal kita sedang bangun paling tidak 120 km. Untuk jaraknya sekitar 30 diameter 30 cm, panjang 4 meter. Paling tidak kita punya suatu senjata untuk deterrent effect. Kalau 120 km pasang di ujung Singapura mudah-mudahan bisa nyampe. Nah, ini yang apa namanya kita harus kita siapkan semua. Kalau kita nggak punya ini, kita nggak punya deterrent effect. Inilah tadi yang didukung oleh ICT yang kuat tadi tentunya. Lanjut. Di sini juga kami ambil beberapa case di beberapa negara tetangga kita, kata kuncinya apa untuk bisa menuju menjadi suatu kemandirian industri pertahanan. Memang Cina mulai meniru dan memodifikasi, tapi ujungnya apa? Intinya yang sama apa? Mereka merubah pasar menjadi program, dan ini mesti didukung oleh pemerintah. Nah, terus yang kedua apa kata kuncinya? Teknologi dalam skala industri. Kita itu banyak yang sangat hasil riset, hasil produk, atau product development yang sudah jadi prototipe, tapi tidak pernah bisa dibuat di skala industri. Dan bahkan mohon izin, mungkin, maaf Pak Ilham, kita belum pernah membuat pesawat sendiri yang sudah bisa dikomersialkan. Karena pada waktu itu dipotong, N250 berhenti. Dan mudah-mudahan N219 ini bisa sukses. Dan kata kunci satu lagi, yaitu sumber daya manusia, talent expert. Jadi pertanyaan yang diangkat oleh kawan-kawan Iluni itu sangat relevan semua. Nah, lanjut coba ini Cina, lanjut lagi. Ini Korea. Korea sama. Kata kuncinya adalah mengubah pasar menjadi program. Teknologi dalam skala industri meningkatkan sumber daya manusia. Tapi mereka punya suatu badan yang powerful, lembaga, yaitu DAFA namanya. Badan Perencanaan dan Kontrol yang di bawah Kemhan. Jadi semua dalam pengadaan, perencanaan, semua. Sebenarnya kita punya komite tadi yang digambarkan Pak Ilham, komite kebijakan KKIP. Nah, KKIP. Nah, apakah itu berjalan atau awalnya sesuai dengan rencana, ini yang harusnya kita sinergikan. Nah, lanjut lagi, Jepang. Sama kata kuncinya. Jadi mereka transformasi teknologi. Memang ada dari sharing, partisipasi dan pengembangan new development. Ini butuh sumber daya manusia. Ini yang menjadi kata kunci yang bagaimana kita bisa mempunyai kemandirian suatu industri pertahanan, industri strategis di suatu bangsa. Lanjut. Yang memang dulu telah dilanjut Pak Ridho, digagas oleh Pak Habibie, sebetulnya sudah
dalam suatu koridor, namun terhenti di sini. Kita, opportunity-nya apa? Negara kita adalah pasar terbesar dunia untuk industri penerbangan. Kenapa enggak pasar ini dirubah menjadi program? Yang tentunya sekarang sudah mulai bahwa Kementerian Pertahanan akan memberikan loading pengembangan industri saja. Jadi belinya tidak kecil-kecil, tapi memang satu program besar. Sehingga bisa menjadikan suatu kenyataan kontinuitas daripada pengembangan baik dimulai dari expert, talent expert, dan juga sampai ke tadi bagaimana kita menjadikan skala industri. Tantangannya apa? Pengembangan talent expert yang tadi saya sampaikan di depan. Ada nggak program yang memang spesifik khusus dari pemerintah untuk talent expert ini? Untuk high tech yang ke depan lebih diterangkan oleh tadi Pak Elam adalah ICT tadi. Terus mengubah teknologis menjadi dalam skala industri. Hasil lipang prototipe yang first article yang belum efektif digunakan oleh user. Nah, ini menjadi suatu skala industri. Yang terakhir adalah kemitraan dengan mentoring sharing. Jadi industri-industri komponen, industri bahan baku juga harus siap. Jadi pohon industri harus kita bangun. Kata kuncinya apa? Ya, sinergi untuk kemandirian industri pertahanan. Tujuannya apa? Yaitu untuk tujuan kemandirian industri pertahanan. Dari mana? Dimulai dari sinergi antar instansi, baik industri pertahanan, bisa juga itu BUMN, BUMS, bisa juga pemberdayaan industri penunjang, bahan baku, semua ini. Terus dengan mana lagi? Lembaga pendidikan dan juga lembaga penelitian. Ini harus menjadi suatu kesatuan. Jadi kalau research menjadikan prototipe harus masuk ke skala industri. Lanjut program prioritas. Nah ini harus menjadikan peran pemerintah tadi, dukungan pasar dirubah menjadi program. Keperbikaan pada produk-produk alutsista lokal. Jadi, kenapa Korea berhasil? Hampir semuanya yang memang diperuntukkan dalam negeri. Kata kuncinya adalah apabila kebutuhan dalam negeri dipenuhi oleh kita sendiri, saya kira kita bisa berkembang. Nah, ini kata kuncinya terus penyediaan anggarannya tentunya. Nah, sarana, kapasitas SDM, teknologi ini penting. Inilah yang menjadi kata kunci bagaimana industri pertahanan bisa mandiri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Pak Arief, Pak Nanang, bahwa pertanyaan, lima pertanyaan mengerucut kepada tadi bagaimana tick challenge yang kita tadi kita harus selesaikan. Kami menunggu diskusi apabila ada yang bertanya, mudah-mudahan bisa sharing lebih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa sekali. Ini sangat komprehensif, komplit. Spesial pakai telur nih, Pak. Jadi, merangkum daripada semua itu, intinya sih sebenarnya kalau yang paling dasar adalah pasar ini terbuka lebar. Tadi poin dari Pak Elvin, pasar terbuka lebar kok nggak cepat digarap? Nah, kalau mau cepat digarap, ya ini, ya tadi, SDM dan pohon industri tadi, Pak, ya. Tentunya, tapi semua mesti didukung oleh semua pihak, sinergi. Nah, sinergi inilah yang mungkin butuh kayak di Korea ada DAPA-nya atau gimana seperti itu yang mungkin tadi sinergi yang strategi sinerginya tadi dari mulai pasar lokalnya dibentuklah dan sebagainya. Intinya sih sebenarnya kembali lagi ini tantangan buat kita yang hadir semua di sini karena kalau memang ini bisa toh juga ujung-ujungnya tadi dampaknya ke swasta akan terjadi multiplier yang luar biasa. Terutama dari segi intelektual gitu. Kira-kira demikian luar biasa penjelasan Pak Elvin tadi. Selanjutnya adalah kita akan buka forum tanya jawab. Namun sebelum forum tanya jawab kita berfoto sebentar, mumpung masih banyak teman-teman semua. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum ditampilkan mungkin ditampilkan dulu. Jika ingin difoto gitu ya, jika tidak keberatan foto, kecuali yang masih belum ini mungkin belum siap. Ya kita ada berapa nih? Ada 148 semua total. Silakan Pak Omar, panitia mungkin bisa di print screen, di capture screennya, biar untuk jadi momen bahwa mungkin insya Allah dengan pertemuan kita ini akan menggugah siapapun juga, baik kita sebagai pelaku maupun sebagai pelaksana untuk bisa
bersinergi mewujudkan ini semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, semua siap? Kita smile aja. Satu, dua, tiga, cheese ya. Kita Pak Omar, udah. Di-cut? Oke. Semua sudah Pak ya? Yang di yang hanya panelis aja ya. Karena yang itu. Oke. Baik, ini antusiasme luar biasa nih, banyak pertanyaan dari dari peserta yang hadir. Mungkin untuk sesi pertama kami kumpulkan pertanyaan buat Pak Ilham dulu. Jadi tiga pertanyaan saya pilih ini. Yang pertanyaan pertama Pak Ilham, bagaimana pendapat Bapak tentang kebijaksanaan pemerintah untuk menarik R80 dan N245 sebagai proyek strategi nasional? Pendapat Bapak bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, terkait dengan ECT tadi, bagaimana penerapan big data sebagai era sebagai pondasi daripada defense di era industri 4.0 gitu. Jadi penerapannya kira-kira seperti apa gitu? Apakah semua mesti diajarin coding atau gimana itu? Mungkin itu pertanyaan dua pertanyaan buat satu lagi pertanyaan buat Pak Ilham juga. Apakah sebaiknya rekayasa itu diurus oleh Kemenhan atau siapa gitu? Jadi tiga pertanyaan. Yang pertama tentang R80 dan N245, kemudian tentang big data, dan terakhir tentang sebenarnya yang bagus mengelola industri strategis itu siapa sih gitu? Apa BIS lagi atau gimana? Demikian Pak Ilham. Oke, baik, terima kasih. Pertama mengenai kebijakan PSN. Saya kebetulan diskusi dengan menterinya langsung, jadi dengan Pak Erlangga mengenai itu. Kurang lebih 2 minggu yang lalu, dan alasan utama mereka adalah dia harus menyesuaikan daftar yang masuk ke dalam PSN itu, kriteria yang diutamakan harus selesai sebelum atau paling lama di tahun 2024. Yang memang tidak bisa dipenuhi oleh ya pendapat mereka dua-duanya. Kalau R80 jelas, kita tidak pernah mengatakan bisa selesai sebelum atau di tahun 2024. Tapi kalau N245, tadi saya lihat di presentasi Pak Elvin, bahwasannya targetnya sebetulnya 2024 ya. Tapi ya tetap dikeluarkan oleh mereka dengan alasan itu. Namun jelas dikatakan oleh Pak Erlangga, satu ketika kita kalau sudah mungkin di situasi yang berbeda, mungkin tahun depan, boleh saja kita reapply, nggak masalah. Jadi ini bukan masalah prinsip, tapi lebih kayak masalah kesementaraan. Yang kedua yang perlu diketahui, buat kita dari R80 dengan adanya pemerintah atau tidak masuk kita dalam PSN, bedanya tidak banyak. Karena kita nggak pernah dapat uang pun, sepeser pun kita dapat dari pemerintah, dan kita nggak pernah minta. Ini swasta murni, dan memang waktu itu kita masuk ke dalam PSN dengan catatan dan persyaratan tidak boleh dapat uang dari APBN. Memang kita tidak pernah terima. Jadi apa kita dikeluarkan, jadi jelas bukan karena kita menjadi beban. Bisa menerapkan kriteria sangat kaku, harus selesai paling lambat tahun 2024, kita tidak selesai, udah keluar gitu. Jadi itu sebetulnya adalah konsekuensi yang menurut saya agak sayangkan, karena buat kita di RAI itu perusahaan yang bertanggung jawab untuk R80, dukungannya pemerintah dalam bentuk PSN itu lebih dilihat sebagai dukungan simbolis yang bermanfaat untuk kita menumbuhkan kepercayaan mitra dan investor dari luar negeri. Tapi tidak lebih dari itu. Tapi ternyata tanpa itu pun juga kita bisa. Kita sedang melihat itu. Namun ya alangkah baiknya kalau jelas ada. Nah, dalam hal ini kita saat ini banyak juga kerjasama dengan Kementerian Ristek atau Riset dan Teknologi, di mana R80 lagi dipersiapkan
atau sudah, saya tidak tahu status terakhirnya, masuk ke dalam yang disebut sebagai PRIN, Program atau Prioritas Riset dan Inovasi Nasional. Nah, ini memang saya tidak tahu apa itu sudah resmi masuk atau kapan itu dikeluarkan, tapi itu adalah wujud daripada dukungan pemerintah lainnya terhadap program kita yang ada kampung. Nah, itu jawaban pertama. Yang kedua, itu mengenai TIK atau Big Data. Jadi, ini harus hati-hati ya dengan istilah-istilah di TIK, ya. Itu banyak sekali. Big Data, kecerdasan buatan, IoT, blockchain, atau apa namanya, cloud, semuanya itu komponen-komponen. Jadi, saya tidak berani mengatakan satu itu lebih penting daripada yang. Semuanya penting. Tanpa adanya semuanya secara lengkap yang memang diperlukan, dan itu lebih dari satu, kalau kita misalnya menguasai big data, tapi tidak AI, kecerdasan buatan, dengan kata lain, ya kita hanya punya data saja, tapi tidak bisa menilai data itu. Tidak bisa memanfaatkannya. Karena big data itu, seperti namanya sudah sebetulnya sudah menekankan, itu data dalam jumlah banyak. Dan tidak mungkin kita bisa menganalisanya tanpa adanya algoritma atau mekanisme yang kita kenal sebagai AI atau artificial intelligence dalam bahasa Indonesia, kecerdasan buatan. Jadi big data adalah fondasi untuk itu, dan memang ke depan banyak sekali produk, ya, bukan saja di bidang pertahanan, tapi juga misalnya mobil yang bisa kita taksi, misalnya taksi otonom, yang memang sudah dikembangkan oleh Google dan oleh beberapa perusahaan lainnya di Amerika Serikat, itu juga memerlukan big data. Data seperti apa? Misalnya peta jalan. Atau juga banyak sekali hal dengan bentuk topografi daripada jalan itu, dan sebagainya seterusnya. Ini banyak sekali datanya. Tapi ya memang itu tidak mudah. Kelihatannya memang biarpun sudah dikuasai dan sudah ada beberapa tes, tapi tetap saja kita belum lihat itu dalam jumlah banyak dalam lalu lintas kita, karena memang tidak semudah itu kalau soal ini. Jadi, tapi big data penting dan juga pasti akan sangat diperlukan penguasaannya untuk bisa membuat produk dan jasa di yang canggih untuk industri pertahanan. Ya, yang ketiga itu ke ini ya, ke tadi kan pertanyaannya apakah engineering langsung di bawah, apakah tidak ada bagusnya kan langsung di bawah departemen pertahanan. Nah, ini saya kira buat saya itu engineering itu paling bagus lalu di perusahaan yang membuat produk. Jadi jangan dipisah dari tempat produksinya, misalnya di bawah kementerian gitu ya. Itu pendekatan yang dahulu kala dilakukan oleh negara-negara yang komunis, mereka itu biasanya memisahkan engineering-nya dari produksinya. Jadi ada macam design bureau yang kita kenal sebagai Mikoyan, Tupolev, Ilyushin, itu semua nama-nama konstruktor pesawat terbang yang membawahi satu design bureau atau kantor engineering. Kalau produksinya itu biasanya di perusahaan lain gitu ya. Tapi itu biarpun namanya kadang-kadang ini tapi sama atau mirip, tapi secara tradisional dipisah di antara engineer dan produksi, dan itu tidak baik. Apalagi engineer itu bukan di perusahaan, tapi di bawah kementerian. Mohon maaf, itu saya kira masih terlalu jauh sama produk. Kalau engineer itu hanya bisa excellent kalau dia dekat dengan produk. Karena dia bisa belajar dari pengalaman yang didapatkan melalui teman-teman di produksi, atau di uji terbang, atau nanti kalau sudah dioperasikan ada bagian purna jual, customer service, kalau pesawat terbang atau produk yang sipil, kalau militer juga perlu adanya feedback dari nasabahnya, itu adalah militernya. Jadi dalam hal itu menurut saya engineer itu paling baik di unit di perusahaan yang juga bertanggung jawab untuk produknya secara menyeluruh. Jadi harus merupakan bagian dari organisasi itu, jangan dipisah, apalagi di bawah birokrasi. Apalagi di kementerian. Kalau saya boleh komen, maaf Pak Elvin ini, untuk N219 kan ada peranan 8 ya dari engineering-nya. Tapi saya kira tidak semuanya dibuat oleh 8, pasti juga banyak sekali dari PTDI, tapi kan 8 yang selalu memakan diri, dia yang ikut dalam engineering. Tapi sebetulnya menurut saya itu
optimalnya ya semua seluruh engineering-nya dilakukan oleh PDD sendiri. Tapi itu mungkin lebih ke pembiayaannya ya, bagaimana mendapatkan biayanya lewat 8. Tapi alangkah baiknya engineering-nya itu di PDD juga, sehingga pengalamannya itu semuanya di satu unit yang sama, sehingga engineer itu kan harus belajar. Jadi maksudnya dia tidak bisa langsung begitu lulus langsung dia apa pinter membuat pesawat misalnya. Dia ada learning curve yang hanya bisa didapatkan melalui mengerjakan banyak proyek dan ada banyak feedback dari lapangan, dari customer airline-nya, dari customer militernya dan lain. Itu diperlukan, kalau tidak yang namanya engineering itu terlalu teoritis dan akhirnya tidak bisa menghasilkan produk-produk baru. Kurang lebih begitu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa. Berarti tadi yang pertanyaan pertama artinya R80 jalan terus, Pak ya? Jalan terus. Terus. Dengan baik, selamat Pak. Semoga cepat terwujud dan mungkin dari pendengar-pendengar semua yang datang ke sini bisa siap mendukung semua nih, Pak. Iya. Nah, mungkin ini ada sedikit berhubungan dengan pertanyaan terakhir, Pak. Tadi ada satu juga dari Flor yang bertanya. Ya. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan? Ini mungkin pertanyaan buat Pak Ilham dan buat Pak Elvin juga. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan industri strategis dari pemerintah? Nah, ini kata-katanya seperti itu. Dari pemerintah agar industri strategis ini bisa berkembang. Ya, mungkin pertama Pak Ilham nanti bisa langsung ke Pak Elvin. Gampang. Satu kata saja. Keberpihakan. Dengan kata lain, lihat saja chart-nya Pak Elvin. Berapa persen sih yang dibeli dari anggaran kita di dalam negeri? Belasan saja. Itu harus jauh lebih daripada itu. Itu uang kita sendiri. Kita kasih kepada perusahaan lain, belum tentu yang lain itu lebih baik dari kita. Belum tentu. Jadi, mungkin tidak bisa 100%, tapi cuma belasan persen. Wah. Menurut saya sih, keberpihakan. Jangan cuma omong kosong aja, kita berpihak, kita belajar di tempat lain. Ah. Ini perlu kita garis bawah ini, kata-kata ini, keberpihakan ini. Ya, tapi keberpihakan yang nyata, bukan dengan kata saja. Saya mendukung secara moral, ya udah, nggak akan bermanfaat. Iya, iya. Kita mau lihat fulusnya dari industrinya ya. Maaf nih agak kasar. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang sama Pak Elvin, mungkin bisa disambung tadi. Karena ini... Saya kira sama tadi kan saya sampaikan, pasar harus dirubah menjadi program. Program yang menjadi yang di-backup oleh pemerintah. Jadi ya keperbiakan atau komitmen, apa kata-katanya, sama-sama semua, bahwa pasar ini adalah dirubah menjadi program, yang tentunya program itu yang harus diwujudkan di dalam negeri sendiri. Kalau kita mengembangkan ekonomi, kalau ekonomi Pak Habibie adalah bagaimana merebut jam kerja anak bangsa ini. Ini penting. Jadi kalau ada perbiakan, ada komitmen, ada pasar dirubah, di-backup menjadi program oleh pemerintah, itu artinya, Pak? Artinya adalah jam kerja itu diberikan kepada anak bangsa sendiri. Oke? Okay. Terima kasih. Oke. Okay. Sekarang berarti sama nih intinya ya, Pak. Intinya keberpihakan tadi dalam bentuk dengan adanya keberpihakan tentunya ada nanti jam kerja, ada produktivitas. Informasi aja sekarang ya, Pak Nanang. Sekarang Kemhan sudah mempunyai keberpihakan, mempunyai komitmen untuk memberikan semua kepada industri pertahanan dalam negeri. Dan ini pemerintah presiden juga harus diberikan seluruhnya kepada pemerintah dalam negeri, kecuali beberapa yang memang belum bisa, itu wajar. Tapi harus mengikuti IDKLO, mengikuti offset, dan juga transfer teknologi TOT yang memang ada aturannya di PP76 yang harus kita ikuti. Turunan daripada Undang-Undang 16. Dan ini mulai ini juga lebih ketat untuk dilaksanakan. Dan kita berterima kasih bahwa sekarang ada komitmen yang saya bilang tadi untuk mengisi loading daripada industri dalam negeri. Oke. Okay. Baik, Pak. Ini mungkin pertanyaan buat Pak Alvin sekarang, Pak. Pertama, apakah dimungkinkan, Pak, kalau untuk mendukung PTDI melakukan go public yang pertama? Yang kedua, apakah mungkin mengikut sertakan vendor-vendor ataupun UMKM
seperti sekarang kan banyak, seperti saya dengar ada PT Ditech itu yang bisa menang di kontes ataupun yang lain seperti yang Astra lakukan seperti itu, kan banyak vendor-vendor kecil. Nah, intinya apakah bisa untuk mengembangkan ini mengikutsertakan UMKM? Yang kedua, Pak. Yang ketiga tadi ada pertanyaan terkait dengan tier-tier tadi gitu, Pak. Apakah sinergi tier itu terwujud apakah tidak gitu? Yang tadi Bapak bilang tier 1, tier 2, tier 4 itu, Pak. Mungkin tiga pertanyaan itu, Pak. Untuk baik. Kevin. Terima kasih, Pak Nenang. Jadi kalau kita sampaikan ke publik, PT DI itu adalah industri pertahanan. Menjadi, tadi kalau disebutkan ada Undang-Undang 16. Saya kira itu tidak bisa ke publik, tapi anak perusahaannya mungkin masih bisa ke publik. Tapi kalau industri pertahanan sendiri tentunya tidak mungkin kita keluar. Karena apa? Tadi di tier 1, kami nyambung ke tier aja ya. Bahwa tier 1 kita sampaikan adalah alat utama, jadi produksi, jadi kita menjadi lead integrator daripada alutsista. Jadi kalau kita wahana udara PT DI, wahana daratnya Pindad, wahana anunya kapal laut, itu mungkin dikerjakan oleh tier bawahnya. Tier di bawahnya adalah second line, adalah integrasi daripada komponen. Seperti saya sampaikan, land. Seandainya kapal ataupun pesawat itu butuh mission system, butuh peralatan persenjataan elektronik, itu bisa dikerjakan tier 2-nya. Tier 2-nya bisa melalui PT LAN, bisa melalui swasta. Seperti contohnya kalau swasta ada Info Global atau yang lain-lainnya. Tadi kami sampaikan, selanjutnya lagi komponen tier 3, windshield ataupun yang dipakai oleh kita, kaca yang di depan pesawat itu sudah bikinan Tangerang. Kalau memang kualifikasi memenuhi. Jadi kami sudah membuat perencanaan yang kami sampaikan tadi. Ada 12 komponen yang memang kita tawarkan. Kalau ada datang, tapi ya harus memenuhi kualifikasi sesuai standar aviasi. Nah, ini tidak mudah memang. Ya, ini yang harus kami bangun juga. Ini yang kami sampaikan itu. Jadi kita tetap masih memungkinkan untuk, bukan mungkin, kita ditugasi untuk membangun ekosistem itu. Itu aja. Berarti sudah jalan sebenarnya, Pak, ya? Sedang berjalan lah. Sedang berjalan, tapi memang tidak bisa balikkan tangan. Karena apa? Tergantung industrinya. Kalau Bapak tanya ke Matra Darat, PT Pindad, yang dasarnya adalah ranpur, kendaraan tempur. Kalau kendaraan, Indonesia banyak, udah jago. Nah, itu mungkin lebih banyak lagi keterkaitan dengan pihak swastanya yang langsung sebenarnya di Indonesia. Nah, tapi kalau aviasi, industri pesawat terbang, memang ini sangat terbatas tergantung kualifikasi perusahaan tersebut. Mungkin rekan-rekan yang di sini atau Pak Elam jadi tahu siapa aja mungkin yang bisa memenuhi kualifikasi itu hanya terbatas. Tapi kita terus berkembang menuju ke sana, Pak. Baik, terima kasih, Pak Elvin. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Terkait dengan KIFX, Pak, itu. Mungkin Bapak bisa, saya juga kurang paham apa maksudnya. Kaitannya produk Korea Selatan ini, Pak. Ya, KFX itu kerjasama Indonesia dengan Korea. Dalam hal ini, Kementerian Pertahanan dengan DAPA dan juga KAI. Program, nah, tapi program ini sejak tahun 2017, akhir itu sudah di-hold oleh pemerintah untuk negosiasi kembali. Nah, sekarang dalam negosiasi belum tuntas, kita menunggu hasil yang paling terakhir untuk mengarah apakah itu pull out atau memang terus berjalan. Ini yang mungkin ditanyakan. Jadi memang belum ada keputusan resmi yang dari pemerintah yang kita peroleh. Oh gitu, Pak, ya. Jadi belum ada keputusan ini. Balik lagi ke keberpihakan tadi mungkin, Pak, ya. Mungkin satu ini pertanyaan lagi, Pak. Mungkin terakhir kali ya, karena ini udah jam 9. Jadwal kita sampai jam 9. Tadi mungkin sudah Bapak sebutkan terkait dengan TKDN tadi, Pak. Sebenarnya upaya apa sih, Pak, yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan lokal konten ini, Pak, gitu, Pak, sebenarnya? Ya, contoh kita kerjasama, umpamanya landing gear. Itu ada 6 perusahaan yang memang konsorsium bareng-bareng bagaimana membuat, menyiapkan landing gear. Ini yang kita bekerja sama, kita mengasis kualifikasi seperti apa supaya bisa jadi.
contohnya juga untuk interior. Jadi tidak semua juga bisa mengisi interior dengan spesifikasi tertentu, termasuk seat-nya segala macam. Dan ini juga kita gambarkan. Nah, kita juga ada pembinaan ataupun pendampingan yang memang harus ada pembinaan industri kecil untuk bisa menjadikan atau industri yang ada di kita untuk menjadikan mempunyai kualifikasi yang sesuai standar aviasi. Itu aja. Jadi memang butuh proses. Tidak semuanya mampu ke sana. Ya, itu tadi juga butuh talent expert. Tergantung industri tersebut ada punya capability ke sana dan fasilitas. Oke. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya ini ada polling sebenarnya. Silakan mungkin para panitia mungkin pollingnya dibuka untuk para peserta mungkin bisa mengisi. Pak Omar, untuk pollingnya. Iya, sebentar Pak. Ya, ini sembari menunggu juga, kita juga didatang dari Kajur Manajemen ya, FEBUI Pak Arief Wibisono. Selamat malam Pak Arief Wibisono, Kajur Fakultas Ekonomi, Kajur Manajemen Fakultas Ekonomi. Kemudian ada Pak Edwin Sudarmo juga ya. Jadi ya, ini tokoh-tokoh UI, ekonomi UI sebenarnya. Karena kebetulan MMUI ini ada di bawah Fakultas Ekonomi, Pak. Jadi kami ini bagian daripada Fakultas Ekonomi, ada Magister Manajemen MMUI. Oke, kemudian... Ada Pak CFO-nya PTDI, Mas Nana, Pak Ahyan. Oh, ada Pak CFO juga. Selamat datang, Pak. Ya, selamat malam, Pak Nana. Iya, terima kasih, Pak. Sudah hadir. Oke, ini baik para peserta, silakan diisi. Ini hanya peserta yang bisa ngisi. Polling daripada acara ini, alhamdulillah sampai 150 orang malam ini dari 200 yang mendaftar. Silakan diisi. Baik. Kalau sudah diisi nanti akan di ini. Mungkin sebagai penutup masing-masing mungkin dari Pak Ilham dan nanti dilanjutkan Pak Elvin sebagai kata penutup mungkin untuk pertemuan kita. Sebenarnya ada pertanyaan lagi tapi mungkin kita tidak bisa lanjutkan karena waktu juga. Kemudian ini dari peserta juga ada yang nanya apakah materi bisa di-share Pak. Nanti akan kami tanyakan ke masing-masing pembicara. Nanti kalau ini ya, nanti kita akan kirimkan baik masing-masing ke emailnya masing-masing mungkin, atau nanti dari panitia mungkin yang akan mengatur. Mungkin silakan dari Pak Elvin dulu, Pak, untuk penutupnya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Kita sih pengen Indonesia menjadi Indonesia maju ya. Nah, penghilangnya apa? Apa sesungguhnya kita menjadikan industri ini supaya kita bisa berkembang? Dulu kita ada yang namanya industri high-tech. Acuannya, spearhead-nya adalah industri dirgantara ataupun industri strategis. Nah, apakah ini masih menjadi apa namanya satu panghela? Karena dulu dengan 8 wahana, dan sekarang kita mau broad spectrum atau fokus. Nah, ini untuk menjadikan Indonesia maju ekonomi. Karena apa? Manufacturing kita hanya sekitar kurang lebih nggak sampai 20% kontribusi PDB. Nah, apakah kita memang sebagai negara industri ke depannya. Nah, untuk menjadi Indonesia maju di 2045, apa yang harus kita lakukan tadi ya, kata-kata Pak Ilham tadi, keperbiakan atau menjadikan kata kunci kita untuk merubah pasar menjadikan program untuk Indonesia, yaitu mengejar ataupun merebut jam kerja buat anak bangsa. Saya kira itu. Terima kasih Pak Elvin. Semoga ini didengar, ini para pakar-pakar ekonomi semua di sini, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian terakhir mungkin dari Pak Ilham, closing statement-nya, Pak. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Saya kira
kita ini memang harus sadar bahwasannya kita sebagai negara yang sangat besar dan dari segi populasi dan juga luas negara kita, kekayaannya yang kita diberikan oleh Yang Maha Kuasa, ke depan kita berkeinginan menjadi negara yang juga besar dari segi ekonomi, sangat besar. Dan itu memang tidak bisa kita, apa ya, kita tidak boleh naif. Jadi kita harus punya kekuatan industri tertentu, di antaranya industri pertahanan. Tadi kan saya katakan industri strategis buat saya itu bukan saja industri pertahanan, tapi apapun yang kita harus kuasai sebagai bangsa. Dan saat ini, kalau kita melanjutkan apa yang kita sudah lakukan dalam beberapa puluh tahun yang lalu ini, saya belum lihat itu seiring dengan visi kita di masa depan, di tahun 2045. Kita ini harus jauh lebih banyak berinvestasi dan juga berpihak daripada kita sudah tunjukkan di masa lampau. Kalau kita lihat tadi, Pak Elvin menunjukkan industri-industri pertahanan dari tiga negara di Asia Utara, ya, atau Asia Timur, Cina, Korea, dan Jepang. Saya kira kalau bagi orang yang pernah, saya mau kasih perbandingan, yang pernah ke Korea, kita lihat ada di jalannya berapa banyak persentase mobil Korea yang digunakan oleh bangsa itu sendiri. Itu boleh dikatakan, biarpun Jepang itu kan tetangganya, dan mungkin di awal mobil Jepang itu jauh lebih bagus daripada mobil Korea. Kalau kita lihat ke belakang 30-40 tahun yang lalu, mobil Korea itu jauh kalah dengan mobil Jepang. Tapi kalau kita lihat saat ini, udah setara. Jadi, kenapa dia bisa? Karena industrinya didukung sepenuhnya oleh rakyatnya. Jadi, rakyatnya beli mobil Korea, biarpun di awal mungkin mobil Korea itu lebih jelek daripada mobil Jepang, kan? Tapi semua orang tahu kalau kita tidak mendukung dan berkomit kepada produk kita sendiri, ya nggak akan bisa maju. Selalu ada alasan untuk mencari dan menemukan sesuatu yang lebih bagus. Tapi pertanyaan yang harus kita jawab itu, kalau kita sendiri tidak mendukung produk kita, siapa? Jadi kita nggak akan bisa ke situ kalau kita sendiri tidak dukung. Jadi itu jangan kita katakan negara atau pemerintah saja, itu kalau abstrak buat saya. Menurut saya kembali ke kita sebagai warga. Jadi saya kira itu yang harus kita sadarkan diri, bahwasanya dukungan pemerintah itu tidak lain daripada dukungan rakyat sendiri. Kalau dari segi, ya, maaf saya bicara sedikit politik, kelihatannya buat negara ini atau pemerintah tidak terlalu penting dia mendukung, karena dia tidak melihat itu menjadi satu isu dari rakyatnya sendiri. Jadi rakyatnya tidak mempermasalahkan negara ini dia mendukung industri lainnya. Karena ya buat mereka tidak penting. Ada hal yang lain yang lebih penting. Tapi itu buat saya pemikiran yang sangat jangka pendek. Jadi kalau kita memang mau menjadi lebih besar di masa mendatang, kita harus berubah sikap terhadap diri kita sendiri. Saya itu saja. Dan saya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ilham. Jadi intinya, masing-masing dari kita ini punya peran, intinya itu sih Pak ya. Ya, jadi kita semua punya peran, dan kalau kita masing-masing berubah, kalau kata ini kan dari saya gitu. Jadi kita bisa mulai dari kita sendiri gitu. Oke, luar biasa diskusi malam ini, tentunya masih banyak sekali yang ingin kita gali, kita bahas, dan kelihatannya sebenarnya hot sekali nih sebenarnya. Cuma apa daya, karena waktu juga sudah lewat 11 menit ini, kita juga harus disiplin, karena kita harus lebih produktif lagi untuk kedepannya. Insya Allah nanti kita akan ada acara berikutnya. Secara rutin kami, Iluni MMUI, akan menyelenggarakan acara-acara seperti ini, dan ini juga disaksikan oleh teman-teman di FEB, dan bahkan para petinggi-petingginya. Tentunya wacana-wacana yang telah Bapak sampaikan semua, pasti didengar, meskipun mungkin prosesnya memang butuh incremental improvement. Tapi kalau kita niatkan, insya Allah bisa gitu. Insya Allah bisa, Pak. Kita niatkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sekian dari saya. Kita tutup acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Pak Ilham, terima kasih sekali Pak Elvin, ini luar biasa Pak insight-nya, dan sekali lagi ini sangat-sangat bermanfaat karena ini menggugah dan membuka pikiran kita semua yang ini sangat insightful gitu untuk ke depan, dan mudah-mudahan ini jadi amal buat Bapak dan kepentingan Indonesia dan bangsa Pak. Amin. Terima kasih Pak.